Wincy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried all the rain. So Wincy Wincy spider went up. Dengar sih, footstep gila. Dengar. One. Okay guys, bertemu kembali bersama saya iaitu Amy Mikael. Mikael! Okay. Jap, okay, spek nampak handsome sikit. Okay, hari tu aku bersama kru merah macam biasa. Bibi, Valentine and this one. Dan hari tu aku mau pada kita orang tu adalah peserta yang misteri berangkat bawa malam tu dekat resort tu. So ditemani dengan Mr. Bennett. Tolah Bennett dah comeback dengan merang. Jangan kita orang risau. Bennett cip nak keluar dulu merang sedang. Semua hanya kerja, hanya kerja. Lalu dah. Jangan cucuk dah. Kat. Pekerjaan kat Sri Aman nak. Sorry suainya susah nak pula collab dengan merang lah. Okey. Siapa? And then tim baru geng. Sebab mah. Sebelum dengar orang tak boleh. Ya. And then okay. Orang nanya dapat masuk tak orang tak. Dah minta security deh. Jangan dulu. Aku mau kelakar tu. Paksa aku mau kat ni pula. And then malam tu merang akan pula paranormal experience dekat idola siapa yo yo resort. Petai lah ya. Santubong. Okay. So resort dan Santubong tu kita orang boleh langgar tu adalah bangunan yang pertama. Dan kat ujung pun kelaknya akan ada dewan. So aku nak pernah skit dengan orang yang dulu aku pernah pergi situ. Disebabkan apa dulu aku adalah peserta PISA iaitu International Belajar PISA Form 4 pada tahun 2015. So masanya aku teringat lah tempat tu. Then aku macam pernah pergi. Dan memang aku pernah pergi tempat tu. So apa tunggu lagi? Jangan tak orang lupa subscribe, like, comment and share to your friends, okay? Supaya aku lebih bersemangat untuk video yang akan datang. So kita orang boleh kita orang suggest lah tempat ni yang akan aku pergi. Okay? Okay, jom let's go kita pergi. Ngambil daun ni. Perang tu macam rancang. Okay, ini tu aku akan cuba bakar telah macam ditapis tu. Untuk melindungi pengalaman berkomuniti. Sudah. Okeylah. Oh, bau belacan dah bangkai. Dan yang akan berbau sebab belacan tu boleh nunggah barang-barang yang datang dengan kita.
Ada sekurit adik kah? Kami yang kita tanya. Oh, welcome. Siapa nama Alex? Oh iya kah? Oh, ya. Ada sekurit adik kah? Kami yang kita tanya tadi. Ini malah yang mendengar live tuh. Oh, sempat ya. Masuk. Yang mau masuk, tolong share. Tolong share. Bukan subscribe ah. Sila subscribe, sila follow ya. Follow aja. So, bau tak pun dah ada. Bau dah. Yang mana bau belacan. Tak nak bakal belacan. Habis belacan rumah. Kita menyeru je, geng. Seru. Ini dah cara seru dah. Ini dah cara seru dah kamu orang. Biarnya cium bau belacan dah. Then, aku akan coba try. Sebab tadi aku dah beli dadu. Dengan cangkil. Kita akan coba try minta nombornya. Sebab esok hari Sabtu. Ini tahu beri nombor, kita beli nombor esok. Tapi aku kan mainnya masa dah habis kemudian explore pula. Okay, jangan risau. Bunyi kata nyek nyek nyek. Itulah tiwak betul yang kolino. Siap ada bilik. Untuk orang Nangga nak malam tu bulan adalah mengambang. Macam orang Nangga kat live. Bulan tu adalah mengambang. Walaupun malam tu bukan malam Jumaat, malam tu adalah malam Sabtu. Okay guys, tolong bina Nangga. Tolong bina Nangga. Belacan tu pun dah hitam. Okay, dah ada bau-bau. Saya nunggu kedatangannya. Sekiranya jin ke, jerangkong ke, nanti anak apa ke. Main video tak? So tak dah, tahu dah start pakarnya ada bau-bau sikit. Nang dah ada bau lah dia tadi. Duit nyanggu sebenar ni? Duit nyanggu sebenar tak? Duit nyanggu sebenar sekarat dia rupanya. Ada bau-bau macam apa? Komen PUBG pak. Nampak pada merah. Tunggu nak ni aja healing ni. Okay. Dah tak? Dah hancur dah. Dah cepat healing dah ya. Okay, kita biarkan tok dekat stok sekejap. Ni kita tukar. Okay, cerita tu adalah bermula masa aku dipilih sebagai pelajar. Masa aku form 4. Tahunnya tahun 2015 lah. And then aku dulu adalah budak PISA. Saya bukan sekolah lek aja, so, banyak di sekolah lain macam SMK lek, lepas saya SMK Batu Bintang, tapi nah lainnya aku sih ingat lah, ada lagi silam aku dekat Kuching tu dipilih sekolah dipilih adalah dalam 10 ataupun 12 atau ya 12 sekolah kah, buah sekolah kah yang dipilih pelajar, and then orang yang dipilih ya si silap aku 20 orang ataupun 30 orang. Dipilih untuk ini. Dipilih untuk pergi situ. Dipilih untuk pergi sebab saya PISA ya adalah international orang wakil pelajar Malaysia untuk berlawan dengan sekolah-sekolah dekat luar negara lah. Untuk bukan tahap negeri ya, untuk tahap negara. And then cerita pun bermula di situ. Masa ya, aku jujur sikit lah. Kami orang kan sepatutnya bila orang training and macam And macam, Oh. Dok ada muat jit cawaknya apa penting bang no? Doi. Dah. Okay, kita diam. Okay, and then sepatutnya pada malam ya dalam pukul 11 atau 10 misalnya. Sepatutnya memang perlu pergi ke dewan. Orang yang tak dewan, aku tunjuk ke orang. Tak lah dewan orang dulu.
Tok lah. Tok dengan orang. Orang ada taklimat untuk training lah. Macam training macam ni pakai laptop ya. Macam ni mau isi nama dalam visa ya. Tapi misalnya aku ikut kawan aku tu. Aku jujur sebab masa saya aku sebut nama kawan aku tu lah. Jasper, Freddy dengan Wanami. Ada lagi seorang lah, kena 4 orang yang termasuk aku 5 orang lah. Dan si Datuk mbak aku dekat hotel sebenarnya, yang hotel dekat belakang. Dan dikatakan blok sebenarnya cuncun sebelah dengan blok yang dikunci. Blok yang dikunci adalah blok orang yang pernah bunuh diri dan itu. Pastu kita akan masuk, pastu kita akan explore. Jadi aku cerita dulu apa yang terjadi. And then dalam blok dekat sia juga Wanami selalu nampak. Bilanya dalam pukul berapa? Pukul 3 pagi. Dengar-dengar ada orang ketuk pintu hotel lah. Bilanya buka, nyangga sih ada orang. Apa tuh? Sama aja kayak kena Jasper. Jasper sama aja. Kena juga dalam pukul 2 pagi. Diketuk dalam 3 kali. Buka, si ada orang enggak? Tapi yang seorang itu kawannya yang seorang yang gemuk kah. Nya rasa pedih-pedih ya ke belakang lah. Bila yang nyuruh Jasper cek nak. Dekat belakangnya ada kena cakap. Malam ya, memang dah memang lelek-lelek lepak-lepak. Nyak cerita lagi pasal benda ya. Si perasa dah sampai pukul 1 pagi dan cerita sama saya. Cuma saya memang pun siapa nak tidur. Dan masa ya juga lah, aku cun-cun aku dekat siap, tragedi dekat siap pun terjadi. Kami orang buka pintu. First orang main, orang Okay, dah bunyi dah geng. Itu dah. Dah berasa dah geng. Tok bawa cerita geng. Okay. Lagi. Okay. Yang mendengar mungkin kita ingat kita 2015 dah. Okay, relax, berakut. Tak mesti fokus. And then apa yang paling aku okay, aku enggak aku lulus hilang apa aku mau cerita tadi. Pintu ate pintu tadi lah. Okay, pintu tadi diketuk sebanyak 3 kali. Bila aku dengan Freddy buka pintu ya, Jasper kat belakang aku ya. Dan kemudian 5 orang buka pintu. Kau tahu siapa yang limpas? Kerusi roda tanpa orang tolak. Bayangkan macam ni kerusi roda yang limpas sempat tempat orang macam ni ada. Saya ada orang tolak, saya ada apa? Cami ada alasan. Cami ada ceritanya. Dan aku ingat tempat tu. Dulu aku pernah ke orang tempat tu memang meriah, memang kacak tempat tu. Selalu ada event macam art culture dan mana. Okay, ya jelas cerita aku. Apa pun. Jangan di skip video tu, kita akan masuk explore pas tu. Let's go. Ada bunyi dek, Dad? Ya. Nah, mantap. Di tempat yang pertama yang tahu kita yang tahu dia duh oi okay. Yang mesti jadi dia kompres kisah tu dulu akan kejap kau kata dek minyak cakap Nani. Sudah. Si bukan kau ke?
Saya dah pulang sampai, saya dah sumpah, sumpah saya dah pulang sampai. Tak tanda. Aku kunci pecah kurang pukul. Okey. Ini. Okay guys, so Mirah akan explore yang tempat tu dulu. So macam tu orang angga kat bangunan tu adalah bangunan yang pertama. Kita langkah ke kanan. Ada nombor eh kat sini. Langkah ke kanan. 1030 sampai 1039. Kenapa siapa yang kena? Ya, ada cuma ada 2 tingkat ya. Kenapa apa tu, Cik? Dah odik. Tu adalah paling depan lah, yang pertama. Kurang satu lah yang pertama. Okey, kita akan naik sekejap ya. Sebab kita akan explore kat dalam lagi. Okey. Jom. Dibang. Tapi kan kadang kamu orang explore, dia nampak tau. Guys, walaupun dia guys, nombor eko. Nah, bukan tau so. Acak juga. Saya dulu kembang dulu. Yes, aku mau selesai. Macam cara mereka selesai. Tuh lah selalunya TV, guys. Nah, TV. Cara mereka biasanya orang-orang yang kaya-kaya aku rasa lah hotel untuk memang akan berharga berharga ini lebih kurang pernah dulu maybe lah lagi macam saya cuma tak nak agar macam dari spot lah itu buat tertinggi ya bangun nak pergi sini gak tau jadinya orang situ semua kasur tidak pakai kasur untuk sahabat dia itu ini yang pun apa antena untuk televisi jika Oh, Mikael. Geng. Tiga, okay. Mikael. Okay, sekarang kita akan pergi dekat lurus lagi di atas. Ni tahu kita pergi atas jom. Okay. Mau dekat jom kat kita masuk. Okay, kat. Kita akan pergi ke naik atas lah. Kita naik ke atas. Cepat, kita pergi. Ada pintu buka, kita masuk. Buka, kita masuk. Jangan siapa buka, kita masuk. Ada orang lepak setuk dah. Ada orang lepak setuk. Bekas lepak, geng. Maggie. Maggie, mie sedap. Eh, Maggie pula mie sedap. Baru? Gua baru tu. Punya lamak je dah, jangan marah. Oh, nasib punya lamak, yang belum mood. Tak nasib belum mood. Kali ini pasti lah untuk YouTube tapi lah. Tapi lah sekarang bisa dulu 2015 ni masih buka. Tapi orang pada mungkin dah dalam 2 tahun atau 3 tahun macam ni yang nyari tutup. Ya. Okay, kita akan keluar, kita akan cuba naik ke atas. Let's go. Okay, kita akan cuba naik ke atas. Kita akan coba naik ke atas untuk naik langgar apa yang ke atas. Okay, let's go. Good lah yang kita orang kot. Let's go. Tempat yang banyak kita sendiri. Yes. Nggak ada yang berani. Papan di sini ya? Kiwin. Okay, guys, tak apa. Bila lastnya tutup, aku rasa sebab itu adalah file yang paling last. Sekarang ini langgar. Program Train of Trainers. TOT Pergerakan Pemuda PBB Sarawak 12 hingga 14 Februari 2016 Century Santu Bong Resort. So maybe masa tu lah yang tutup alasnya buka 2016. Lobet ke? Lobet ke apa?
Nasinya sini lentah habis tak. Kenapa macam tok ba? Ya lebih ke sini lagi. Sini sini lagi. Nasinya macam tok ba. Jadi banyak tok. Ya gua rasa ni si kenapa banyak macam. Ha? Apa? Ya. Si macam apa? Apa mah hotel Vienna? Ada aja kau ke The Go Econ. Beli ya. Sentuh bom bisu just guys for your inconvenience. Please switch off aircon while you at balcony. Thank you. Ini bapa pasal ni. Oh, ini on. Ini atas kiri. Atas tak susu. Ah, apa? Oh, tu kau on. Benda sama lah. Bilik lah. Hampir sama. Tengok. Ada berapa? Keluar bila si isu dan juga mana yuk naik dan juga bila sama tempat tu tiga sini. Kunci. Dan nama ada nama masuk. Master Key Banquet. Wow. Talang Seafood Restaurant. Seafood Store Key Key. Padlock Key. Hello. Personal Banjana. Assistant Key. Balik sana. Tidak bisa tang ya. Wei. Itu. So, aku rasa situ lo di terima, stopnya sebelah Taiwan. Tapi tempatnya. Ah, stop ada situ ada. Iya. Ada kucing. Oh, bisa banyak itu. Kau melayan gaya. Sudah ingin itu. Tiba banyak di luar. Apa dah? Wow. Bisa gila. Cak lampu dong gila. Gak lampu. Oh. Gila. Ada orang. Soalnya yang pun ada terium kita akan masuk. Iya, orang yang bawa. Stay close. Jika kafe tak. Mungkin lawak aku lolok sini dalam kafe. Stay buka pet nah geng. Oh, masih boleh tidur, Bas tu. Aku nampak tu. Apa ni? Tu, aku nampak dekat bawah tu. Aku sih tahu apa benda tu. Mungkin orang pernah dah pernah masukkan barang masuk dalam botol kan tu. So, macam tu lah bunyi tu. Mereka si Bani nak buka benda tu, takut membuka lah. Apa muan? Dia tahu ada benda dalam tu. Sebab sebenarnya tak boleh langgar dalam tu. Ada lilin. Syamin Silau. Ya ke? Ada lilin dalam tu. So mungkin ya kunci barang ni dalam tu. Takut benda yang keluar apa. Si tahu lah. Takut kita buka lah ada apa-apa ke kita. Si tahu nak. So biarkan. Okay guys, kudah-udah itu orang yang kami orang mudah pun sampai dekat Limbang. Tung, tadaa! Limbang.
Okay. Kita akan pergi dekat aura-aura negatif yang di pada. Aura paling kuat dekat tiga rumah bahkan pengunjung sana saja adik kan. Kita langgar dekat siang. Let's go. Itu aura paling kuat. Okay guys, ada yang paling seram bagi aku dalam hidup aku lah. Cuba cara masa. Selalu ada di hidup aku. Barik. Tok lah paling ku seram bagi aku. Yes. Asal salah pasang enggak kena anu cing. Darah kena salah pasang enggak kena anu. Okay, let's go. Nikah. Coba. Aku tes. Okay. Kita orang langgar dekat belakang lah. So, tok bangunan yang dikatakan hangat. Ya, itu. Satu, dua, dan tiga. Empat. Empat tak? Ada je lah tok rumah. Tiga je lah bangunan tok. Dah bunyi ya? Dah bunyi dah. Eh, tok blok tak kah? Oh, tok blok tak? Oh, blok tak? Tok apa? Si tok merang jam. Tok yang blok 7. Blok 5. Tok blok 8. Tok di live. Ada nak? Tok lah blok 8 nama dah. Nen, kepala ni nen. Okay, aku dah baru ku dengar yang blok tok adalah blok 7. Untuk lah berkujung yang SMK lagi dulu mari. Belum ada diam. So itu adalah blok 7 SMK lagi diam stok. And then sebelahnya adalah blok 8. Blok 8 ni adalah SMK Batu Lintang. And then bila itu orang naga sebelah nunggi. Sebelah nunggi adalah untuk semua remaja perempuan. Perempuan dekat sini semua sih nyah campur sekolah. Cuma lelaki ya, yang diasing-asing kan. Sebab apa? Sebab lelaki saya dipilih banyak. Ya, jom kita masuk ke dalam. Hello. Anybody home bro? Sayang bro. Anybody home? Aku dapat tanya tolong dulu ah. Pintu tu ah. Kacau. Oh. Tengok aku dia masuk dulu. 2015. Masih kacau. Tu dah langgal. Dah langgal. Beli semua, ada kuasa mak beli. Isap rokok di batok juga. Ah. Bunyi apa? Bunyi apa ya, Rok? Rokok di batok juga. Ah. Rokok di batok juga. Ah. Isap rokok di batok juga. Ah. Bunyi apa? Bunyi apa ya, Rok? Mendadak bunyi dah. Bunyi apa ya? Mesti dengar bunyi ya, Ganet? Bunyi dah. Enggak. Kita diam sejenak, kita ingat kita dengar bunyi ya. Mana petai? Apa? Ah? Apa minta ikut sila muka aku. Excel. Apa Excel? Sikit muka. Dah okey. Niatin con mata jadi manis. Siapa buka? Oh, paip. Paip dalam tu. Oke. Tuh. Lagu nyengse mati lap. Aku mau panggil lah. Kunci. Tangga kami. Kalau jumpa ibu nangis, kita kepungnya. Bunyi air, yang mana bunyi mantai? Ya, ada keras di atas kepungnya. Campis bang. Santu. Selamat malam. Selamat malam. Ting tong, ting tong.
Bleh. Tapi ya bunyinya tu kes bilang kena tu pisunya tu. Oh ini lah simpul. Iya, lemak tak bodoh ya, lemak tak se kesian ada. Kalau nampak tu kan. Nih mi. Soknya. Kan. Untuk kalian. Pasal pondok tu lagi ya. Nah, dua jenis pondok sana. Ya, tunggu cik. Tu pondok tu di badannya kalau ada dalam punya. Tak pondok kita orang ada. Oh, ini ada pondok tu. Tidak, tidak. Dah punya orang ajak. Udah mu sakit tu bilang. Dia ada pendinding. Akhirnya ada pendinding kirinya. Ada. Aku mau kita tahu. Dia kuat. Dia kuat lah dia macam. Dia ada cerita juga ni masa kita tu si boleh terlalu takut. Kita pun si boleh. Oh, tuanya dia itu yang dicabar soal ibu saya. Tahu, kam. Macam tu, dia hanya buka, dia buka macam mana? Okay. Pinya dalam tu, soal ibu. Oh, dalam tu. Yang tu. Guys, so tu ada blok makam. Dan di situ lah tragedi yang berlaku. Di mana kawan aku yang sedikit berkilip batu lintang. Dan dia tingkat paling atas atau paling bawah? Eh bukan. Ya lah paling atas. Paling atas. Ini jom kita masuk ke dalam kita hunting kita. Itu mungkin elemen. Kita orang ada itu kepala ini. Ternyata juga. Okay guys, untuk dari Lily ni lah. So kita akan try minta nombor dengannya. So besok hari Sabtu. Tapi awal aku dah lah, aku semua nyuruhnya ikut kita balik. Bukan aku seorang. Bahaya kah? Oh bunyi kan? Ya, apa kan? Ya, kau pasang lagu dalam tu. Tutup di orang rasa speed. Ya, marah-marah main. So, cancel pula. Ya lah, okay. Then, tu adalah dadu dengan cangkil. So, kita akan bermain dadu dengan cangkil. Dadu tu ada 4 biji lah, tapi aku akan guna 2 ya. Untuk spray je. Kau sejauh kumbak tu. Kumbak nak ada ayam, ada manok. Hei, ya boleh lah. Ada ketam lah. Ada ketam, ya mumpung kena esok. Jadi mak tu. Okay, selalu ni sedap kawan aku yang Cina dulu lah. Yang selalu main benda macam tu. Dekat pub. And then ke TV semua lah. Okay. Sedapnya akankah dadu tu dalam tu. Dan goncang. Bila goncang, bila tutup, kita akan anggap nombor apa keluar. Misal katalah yang keluar, okay, 55. Tulis saja siapa ada pun 55. Okay, 55. Okay, kita goyang dia. Kita goyang dia. Okay, nombor nombor apa keluar. 21. Okay, 5521. Ya lah nombor yang akan keluar esok. Macam ya kira nanti cobaan. Itu semua cobaan. Okay, lighter lagi. Kita tahu je tidur si biasa. Benda tu ni dah tidur. Tiga hari je tidur. Okay. Kita akan cuba ni tu. Dah. Tu ah kita cuba tu. Shoot tu. Okay. Dah. Siapa yang boleh? Kau yang foto. Okay. Pilih lampu yang on je. Saya terang sikit. Kita try. Cuba minta. Okay, bawah ni. Minta yang datang. Minta bagi nombor. Alright. Kita bakarkan nilainya dekat ke setelah. Kita coba lagi lah. Okay. Kita coba lagi. Ini 40 dari sini. Ini cowok tu. Mana ya? Dah bunyi. Ada bunyi dah? Dah. Okay, dah bunyi.
sure tak record lah. Ya. Okay, dia bukan semua tahu lah. Dia tahu ada nangka apa-apa kan nak. Tak stop. Okay, biarkan aku seorang mereka. Aku akan kolakar dengan sos lo. Alright, kita akan mulai dengan pertama. Menyamingan lagi datang boleh itu tuh. Menyamingan lagi datang hotel dia kek sekian dengan. Dapat tiap pagi yang limo, eh salah, sorry. Nunuam. Tiap pagi yang nunuam, hari Sabtu. Kalau boleh, okey sekian dengan. Namun ini dari luar tiap pagi. Pak aku tidak dapat janji dengan lah. Asal aku buah, makin bagus lah. Mungkin ada foto luar aku lah. Kau ingat tadi, dia pertandingan, kau ingat tadi, itu kau ingat soal ingat lah itu. Kau ingat tadi, kau ingat ingat saja. Tok itu hanya lagi dari hati. Tok itu hanya lagi wujud. Nah, jadi. Nah, itu sudah daya, ya. Oke, aku sudah kirim. Aku sudah kirim. Ya, come lay, guys. Malam itu, aku cuma nak minta nombor dengan kau. Aku sih minta banyak. Sebab esok hari Sabtu. So nombor yang gelap, aku harap kau beri dengan aku secara pakai dadu tu. Dengan cangkir tu. Okay. Aku beli dadu tu dua dan cangkir tu sikit. Untuk kau jawab nombor apa yang kau keluar. Aku akan goncang dua kali. So tadi aku dengar kau ada orang bunyi dalam tu. Okay. Aku akan goncang pertama. Okay, nombor pertama keluar 2-1. Ini pen ni. Aduh, pen ni. Dia. Okay, tu main ngatong ya. Okay, ingat guys, tulis 2-1. 2-1. 2-1. Goncangan yang kedua. Tadi nombor apa? 2-1 lah? 2-1. 2 ni. Dia nyanyi nombor aku tu ni. Tadi kita orang beri nombor aku 2-1 lah. Okay, tu akan apa yang akan keluar. Double. 4-4. 2 ni 4-4. Make sure 2 ni 4-4 dia bagi keluar. 2 ni 4-4. Embok 5 ringgit. Contoh, main 5 ringgit terima buku-buku. Yo. Okey. Atau mana tu ni pat-pat. Puan. Ni tu lagi. Okey, noh jalan tu main tu orang mungkin. Ya, jalan lagi kita main orang tu cukup lah. Cukup lah, cuman. Ah. Ringan tak? Nyam-cam jalan jam tu tadi. Cuman. Cuman jalan ya. Elek guys. Bunyi yang belum kasar lagi. Mungkin bunyi yang kasar lah kita akan kejar. Bak kata siapa tu? Apa yang siapa nak nanggal lain sama saya? Aduh, siapa tu? Kejar. Kebom lah. Oh. Hiyah. Pian dia nyari stok kah? Nyari stok lah. Aduh, siapa tu? Kebom. Kebom. Aduh, siapa tu? Hiyah. Oh, hari kelibah lah. Tutup lampu ya, tutup. Tutup. Okay, kita main aja. Wish, view dah kita gila lah. Ingat kan? 50 lebih dah. 50 lebih? Bila ikut sebanyak tu. Okey, 50. Dia orang 50 lebih orang kan? Bila ikut. Tapi 10, 14. Bila ikut yang bagus tu. Share ke? Bila ikut kita 13K, 14K dah. Ayo. Haa, macam mana ajak ni? Kelak ongkah, garis tengah. Masih ada nombor tadi. 2, 1. 2, 1 apa tadi? 2, 1, 4, 4. Eh bukan, double lho tadi keluar. 4-4, double 4-4. Kita masih ke grup deh. 4-4? 2-1-4-4. 2-1-4 kan 4-4-2-1. 2-1-4-4, 2-1-2-1. Oke, dibahnya. Kita minta contoh lah. Yang ku ingat tadi itu double keluar tadi. Pelah garis tengah, pelah garis tengah. Ya, siapa play tengah? Keeper.
Okey. Untuk tiang golnya kacak. Tiang ada gol lagi untuk penjaga golnya. And then untuk tiang golnya juga. Untuk penjaga tiang golnya si Tok Spain. Siapa? Spain vs Portugal. Siapa? Oh, Portugal. Portugal. Kita nangga. Punya yes, Spain menang. Punya no, Portugal kalah. Okay. Macam ni ni. Macam aku mengenai Bibi. Wan mengenai aku sebelah lagi. Nah. Muzik. Muzik. Bibi dah. Coba apa? Coba apa? Berapa lah ya? Gimana net net? Tuh udah mana setengah gila? Hah? Oh gila ini. Semoga internet putus. Siapa? Ada seberapa lagi? Lag, lag, lag jauh ha? Siapa? Skip muka orang paling happy bila orang madah dah balik. Okay, now kita akan bakar barang yang air. Puan perkirangan ya? Puan. Pusuk mana? Coba dek. Ngantong nganggi tapi wak itu. Apa ya? Diambil. Mana batu ipa aja? Iya, ngat. Ya. Mana, dek?
Yogro. Ajuo. Ush, ajuo. Ajuo. Hmm. Yo, kok mana? Yo. Oh. Sama ke? Yo, gi dah terhati. Yo doh gi. Aman mah. Memang yo gi dah terhati. Kemuk bye. Sikia. Sudi. Kakak, abang. Tu ingat bogo, tu kau iso. Kau balik dok. Terima kasih.